Kembali lagi bersama gua si Meow Awu. Kali ini gua akan mainin game horor yang katanya lucu teman-teman. Judulnya adalah Pin and Pound. Dan untuk game Pin and Pound yang satu ini kategorinya adalah komedi tetapi ada horornya teman-teman. Nah, makin penasaran nggak sih gua pengen bermain game yang satu ini karena jarang-jarang teman-teman game horor itu ada komedinya. Ya sudah, langsung saja teman-teman, kita akan melihat gameplay Meow Owl bermain game Pin and Pound. Dan di sini sebenarnya kalian bisa customize ya teman-temanku sekalian, di mana kalian bisa merubah muka-muka ini menjadi muka customize yang kalian mau pilih. Coba kalian komen di bawah teman-teman, kira-kira mukanya siapa yang bisa kita taruh di sini teman-teman. Apakah mukanya Meow Owl? Apakah mukanya Granny? Apakah mukanya Bapak Ake ya kan? Hello Neighbor? Atau mukanya siapa guys? Ice Cream? Banyak banget game-game yang pengen gue masukin di dalam sini. Atau mungkin ada YouTuber siapa teman-teman yang bisa kita masukin mukanya. Ya sudah, kita enjoy terlebih dahulu untuk originalitasnya. Nanti kalau misalnya gue sudah mendapatkan kategorinya, nanti gue akan coba ganti-ganti mukanya ya teman-teman. Yang pastinya gue harus edit terlebih dahulu mukanya supaya rapi. Oke guys, langsung saja kita akan coba di PN terlebih dahulu bermain game yang satu ini. Nah lo, kira-kira game yang satu ini tentang apa? Bisa WASD, bisa mouse untuk view, bisa pick up, dan juga bisa keluar, escape to pause. Ulala. Baiklah, kalau begitu kita ambil terlebih dahulu untuk senternya. Klik kiri untuk nyalakan senternya. Tunggu dulu teman-temanku sekalian, tiba-tiba aja ada makhluk yang warna kuning kayak Spider-Man. Tetapi tiba-tiba dia menghilang. Tunggu dulu. Flashlight gua tiba-tiba saja sudah mau habis, guys. Facecam gua taruh di sini aja ya. Jadi kalian bisa melihat tutorialnya juga. Oke. Oh, jadi kita harus mainin ini ada apa nih? Guys, ada sesuatu di sini, tapi gua enggak bisa ambil. Oh no, what is that? Oh no, kita ada di mana? Ini apa lagi nih? Oh, itu adalah center. Nice. Ya wes, kalau begitu ya teman-teman. Grafiknya sih cukup gengge ini, guys. Ambil lagi. Setiap kali gue mengambil baterainya, baterai gue langsung penuh. Jadi nggak usah hemat-hemat lah ya baterainya. Knock-knock. Kita tidak bisa membukanya teman-teman. Pintu ini tidak bisa juga terbuka. Asik, dapat senter lagi tetapi masih penuh. Nanti dulu ya. Kita harus kemana teman-temanku sekalian? Oke, nggak ada apa-apa. Setahu gue ada sesuatu nih. Pencet. Apa tuh? Shine a light on the sign. Terus chat Pien over and over again. Pien. Oh wow. Oh oke. Pencet E ini kah? Oh pencet E guys. Over and over again. Stikersnya hilang guys. Stikersnya hilang. Oke. Apakah kita harus melakukan hal tersebut terus menerus? Sebentar ya. Uhuy. Ada satu lagi stiker sini. Aha. Ada di mana lagi nih stiker-stikernya nih teman-teman? Saya penasaran dan gua enggak bisa lari masalahnya di sini, guys, guys. Hello. Gua cuma sendirian di sini. Tadi perasaan ada Spider-Man warna kuning. Tapi kok sekarang menghilang Spider-Man warna kuningnya? Hello, apakah kita bisa berteman? Sepertinya tidak ya, Meow Owl. Aduh, kita masuk ke ruangan yang menyeramkan. Do not go. Terus gue harus kemana? Kalau disuruh tidak pergi. Hayo. Hayo, hahayo. Hahayo, hayo, hayo. Saya harus kemana? Saya harus kemana? Ingat loh, ini game horror tapi ada komedinya. Mana nih komedinya? Perasaan so far horror semuanya nih. Wah. Kok ada lagunya? Ngapain dia joget-joget, teman-teman? What's wrong with this? Ai. Kok kita lagi kayak ada di konser nih? Oke teman-teman tuh sekalian, udah cukup kali ya kita joget-jogetnya. Dan sekarang katanya kita disuruh mencari logonya Pien terus pencet nice. Masih ada lagi kah?
Udah. Remove the sign. Ada 8 sign yang harus kita remove, teman-teman. Oh no, setelah kita ditangkap, sekarang kita berada di sini. Ibu, tolong aku, Ibu. Mana sih Pien? Pien, where are you? Terus gue bisa lari? Gak bisa lari, teman-teman. Kita harus mencari logo tersebut. Si Pien ada di situ, teman-teman. Dia lagi jalan-jalan santai. Oke, kita sudah mendapatkan satu logo. Aha, mantap. Aduh, Pien. Ambil. Mantap. Oh no. Aduh, kita dikejar. Gimana caranya buat pergi dari dia? Mari kita lari. Oke, aman guys. So far sudah ada 3 sign yang sudah kita ambil atau hilangkan ya. Yes, sudah ada 4, tersisa 4 lagi, Bung. Woo, sudah ada 5. Pien, di mana Pien? Oh no. Pien, lari terus. Pien, aduh, nggak bisa lari nih teman-teman, gimana dong? Matiin dulu senternya. Jangan sampai salah lari. Oke. Dia kehilangan kita, guys. Aha, sudah ada 6 teman-temanku sekalian. Tersisa 2 logo lagi. Ini lucu juga gamenya ya. Tetapi ini kenapa jadi tegang, Bung? Aduh, ada Pien di situ. Gue harus mencari 2 logo lagi yang gue nggak tahu ada di mana, teman-teman. Tolong bantu saya untuk menemukan logo-logo tersebut. Nah, itu dia. Aduh, ini kayaknya bakal terngiang-ngiang terus nih, teman-teman. Finally, we did it! Aku nggak mau deketin kamu, boleh nggak? Kita pergi saja. Oh, tidak bisa pergi, guys. Ini mentok. Gua harus maju. Ini apaan, teman-teman? Dunia apa ini? Dunia Pien. Pien. Aku mau temenan sama kamu, Pien. Jangan kamu marah-marah terus. Kita udah dekat sekali. Heh, kepalanya dia berpindah. Halo. Oh, no. Nah, lo. Joget-joget lagi dia, teman-teman. Bener. Uh-oh. Remove the sign. Sekarang sudah berwarna merah, teman-teman. Dan kali ini kita harus mencari 4 sign-nya. Astaga, ini warna merah artinya apakah menjadi nightmare? Ini apakah nightmare mode, teman-teman? Oh no. Kalian lihat tadi Pien-nya berubah menjadi besar sekali. Oh no. Cepat. Yes, dapat 1. Sabar ya. Aha. Oke. Jangan sampai terjebak di sini. Langsung keluar, Mio. Oh no. Gua melihat tangannya dia. Itu suara apaan? Weh, itu suara apaan, teman-teman? Kenapa jadi begini? Oh, itu dia. Lari. Ada satu lagi, guys. Tapi gua nggak tahu ada di mana. Dia ngejar dari mana, dah? Oke, udah aman. Udah aman. Amankah? Sepertinya aman. Gue mencari dengan cepat nih, guys. Ada satu lagi, tapi gue gak tahu ada di mana logonya. Ya ampun. Satu lagi logonya. Di manakah logo? Logonya. Kenapa jadi tegang begini ya? Sabar, guys. Gue cari dulu logonya. Ini kenapa gue cuma muter-muter di sini doang nih? Aduh. Oke. Lihat dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada apa-apa juga. Mana logonya? Oh no. Oh, itu dia. Tuh, kalian lihat tuh. Buset dah. Sudah menjadi titan begitu dia, guys. Ah, dapat. Finally beat him. Hah? Disuruh untuk ngalahin dia. Gimana caranya ngalahin dia, bro? Dia udah menjadi titan yang super besar seperti itu. Gimana cara ngalahin dia? Gua tanya.
Hah? Ini artinya apa lagi ini? Aduh, remove the sign. Oh no, itu dia. Kita dari sedikit-sedikit dari belakang kali ya. Oh, kayaknya itu ada petunjuk. Wah, kaget gua, ya ampun. Gua senterin sambil pencet E. Terus tiba-tiba terjadi seperti ini. Dia menangis, teman-teman. Dia terbakar. Pien. Buset. Ada ledakan. Ledakan maut. We did it! Kita menang, teman-teman. Mengalahkan Pien tersebut. Pien! Mantap sekali, dan gamenya sudah berakhir, teman-teman. Wadadidaw. Sorry ya kalau misalnya Meow Aux fals ya, teman-teman. Tetapi ini game luar biasa sekali. Fun sih, lucu sih gamenya. Dan gamenya dibuat dari Unreal Engine 4 loh. Niat banget ini game ya. Ya, teman-temanku sekalian. Seperti itulah game Pien dan Paon ya. Dan gue coba return to the screen terlebih dahulu. Atau kalian mau lihat pengarang-pengarangnya ini nih, teman-teman. Jadi, gue juga harus tes ya, teman-teman. Apakah lagunya itu copyright atau tidak? Kalau copyright, otomatis mau tidak mau gue tidak akan memakainya ya. Tapi kalau misalnya nggak copyright, wah ini bakal jadi game yang GG Gaming. Itu sih ada tulisannya Escape Mayhem Audio Stock. Audio Stock berarti free copyright. Artinya. Ya udah, teman-teman. Kayaknya gue skip aja kali ya. Thank you for playing. Tuh, sudah ada thank you for playing. Yeay! Seru. Itu, gue... Kalian ada yang bisa baca gak nih, guys? Mungkin arigato kali ya? Atau apa itu, guys? Gue gak tahu. Mantap. Kita return to the title screen. PN-nya sudah clear, teman-teman. Dan masih ada 1, 2, 3. 3 game kah yang bisa kita mainin? Apa kita coba nanti di next episode, teman-teman? Sekalian colong kalian komen di bawah ya, teman-teman. Bisa kita customize pakai mukanya siapa nanti ya, teman-teman. Mantap. Ya udah, teman-temanku sekalian, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin gue bermain game Pien dan Paon yang satu ini. Gimana menurut kalian gamenya? Cukup refreshing bukan dari game-game horror yang biasanya gue mainin? Nanti kalau misalnya game ini udah selesai, baru gue akan coba cari game-game yang unik dan juga serem yang lainnya lagi ya. Tapi sampai di sini aja terlebih dahulu untuk game Pien dan Paon. Sorry banget kalau misalnya agak sedikit padat atau terlalu pendek ya, teman-teman, dari video-video Meow Aux yang biasanya. Tetapi ini juga salah satu bentuk eksperimen gue. Kemungkinan besar gue pengen coba buat videonya sedikit lebih pendek lagi lah, teman-teman, dibandingkan gameplay-gameplay gue yang biasanya panjang-panjang ya. Kecuali kita bermain game-game yang story-nya panjang, baru deh nanti gue akan mainin dengan durasi yang panjang ya. Sampai di sini aja terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye. Pau!